Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu lagi dengan Kang Atang. Kali ini Kang Atang akan menuju ke Curug Cileat, salah satu curug atau air terjun yang paling tinggi ya, yang paling tinggi di Kabupaten Subang. Ikuti terus Kang Atang. Rekan-rekan, saya akan menuju ke Curug Cileat. Di sini saya bayar dulu karcis. Ini wajib, rekan-rekan ini kalau datang ke tempat wisata itu wajib membayar karcis, ya. Ini wajib. Jadi rekan-rekan tidak boleh potong jalur, tidak boleh menyelinap. Kalau rekan-rekan ingin situasi aman terkendali, rekan-rekan beli ini tiket, ya, tiketnya. Jadi rekan-rekan akan aman. Bisa konsultasi dengan petugasnya. Oke, biar kita aman. Di sini ada asuransi dan sebagainya. Jadi rekan-rekan akan tenang perjalanannya. Akan dipantau oleh petugas. Tetap dengan Kang Atang.
sudah sampai di Curug Cileat yang pertama. Nah, ini curug yang pertama ada di hadapan saya. Silakan rekan-rekan untuk menikmati curug pertama. Kita lanjut ke curug selanjutnya. Tetap bersama Kang Atang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rekan-rekan, saya sudah sampai ke curug yang kedua. Di sini air terjunnya tinggi-tinggi, 100 meteran ya. Oke, kita nikmati. Rekan-rekan, ini curug dua, ya, tinggi sekali, anginnya cukup kencang sekali, ya, menerpa badan kita, segar, menyegarkan, oke, tetap rekan-rekan hati-hati di situasi seperti ini, oke, rekan-rekan, kita lanjut ke air terjun yang selanjutnya. Ikuti terus, Kang Atang. Saya sudah sampai di curug ketiga, ya, curug ketiga. Seperti apa? Itu terus bareng Kang Atang. Nah, rekan-rekan, ini curug ketiga. Lihat sama rekan-rekan, tinggi sekali. Ini lebih kayaknya dari 100 meter. Ya, silakan rekan-rekan menikmati. Rekan-rekan, sekarang kita akan menuju ke curug selanjutnya. Ikuti terus Kang Atang.
Nah, rekan-rekan, saya menemukan congkok yang sudah masak. Perjalanan ini akan menyegarkan kalau dengan congkok. Segar. Saya akan bawa buahnya. Lebih perjalanan. Kalau rekan-rekan jalan-jalan kemanapun rekan-rekan, jangan sampai rekan-rekan melakukan hal seperti ini, coret-coret ya, dengan pilok atau dengan cat, dengan apapun, rekan-rekan gak boleh ini melakukan ini. Ini tidak ramah lingkungan rekan-rekan, ini merusak alam, ini tidak enak dipandang. Siapapun yang datang ke sini tidak boleh melakukan ini. Karena semua orang yang datang ke sini mempunyai haknya masing-masing. Karena mereka juga bayar menikmati alam. Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh rekan-rekan itu teriak-teriak atau nyanyi-nyanyi yang keras di depan orang-orang ketika orang sedang menikmati di alam bebas. Karena semua orang berhak untuk menikmati alam, keenakan, kesejukan, keheningan. Nyanyian alam itu sudah cukup untuk kita berada di alam bebas seperti ini. Tidak perlu rekan-rekan harus nyanyi-nyanyi yang membuat gaduh di lokasi wisata-wisata. Saya banyak menemukan itu. Itu tidak baik, itu tidak ramah lingkungan rekan-rekan. Itu mengganggu, selain mengganggu wisatawan, juga mengganggu satwa yang ada di lingkungan wisata ini, gitu ya. Jadi rekan-rekan tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Jaga rekan-rekan, harus tahu haknya masing-masing. Orang lain bayar, rekan-rekan bayar, berarti haknya sama, tidak boleh diganggu. Oke, semoga bermanfaat. Rekan-rekan, kita sudah sampai di depan air terjun Curug Cileat ya. Ini ada dua ya, berpasangan. Kita lihat lebih dekat lagi. Rekan-rekan, bisa dilihat sama rekan-rekan, air terjunnya sangat tinggi sekali. Airnya sekarang lagi besar, sangat indah sekali. Ini airnya sampai sini. Ini jaraknya 200 meteran ya, dari sini ke air terjun. Tapi airnya ini, anginnya dan airnya sangat tinggi. Kita lebih dekat lagi.
kencang kali. Airnya lebih deras lagi di dekat, di sekitar 100 meteran dari depan air terjun. Nampaknya mendekat terlalu sulit rekan-rekan, karena airnya terlalu deras. Boleh dilihat sama rekan-rekan. Apalagi lebih dekat lagi. Oke, dingin, menyegarkan. Oke, rekan-rekan, lelah, capek, pusing, dan sebagainya terbayar sekarang. Saya menjadi happy, menjadi tenang di air terjun ini. Melihat keindahan ciptaan Tuhan. Ya, ini airnya sangat, sangat deras sekali airnya, sangat besar sekali, sangat indah. Ketinggiannya lebih dari 100 meter saya kira. Oke. Saya ingin sekali turun di air terjun ini. Doakan supaya saya bisa terjun rappling di air terjun ini. Oke, doakan rekan-rekan. Rekan-rekan, saya akan coba mendekat lebih dekat lagi. Bagaimana rasanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, saya sudah selesai menikmati air terjun Curug Cileat yang cukup indah sekali dan sangat tinggi sekali. Airnya lagi besar sekarang. Oke, sampai ketemu lagi dengan Kang Atang di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.